Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rapat center dimanapun berada, yuk kita saksikan bersama cuplikan singkat pembukaan kejuaraan pencak silat Pagar Nusa Cak Joreng Cup 2022. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kepada para ulama yang selalu kita ikuti fatwanya dan selalu kita takdimi, kepada yang terhormat ketua PAC Pagar Nusa Kecamatan Grabag, dan yang kami hormati para official dan para manajer tim dari Kecamatan Grabag, Secang dan Tegalrejo, tak lupa kepada para atlet-atlet Pagar Nusa yang saya banggakan, dan tak lupa yang kami hormati gabungan tim medis dari Puskesmas Grabag 1 dan juga tim SAR yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah menyempatkan untuk hadir berpartisipasi mengikuti kegiatan acara kejuaraan Cak Joreng Cup 2022 di Balai Desa Literan. Kejuaraan pencak silat Cak Joreng Cup 2022 Segrabag, Secang dan Tegalrejo dalam rangka menyongsong Harlah NU yang ke-96 dengan tema Pagar Nusa tak cukup di hati tapi juga realisasi. Nek enten tahniku pelatih, tahniku nopo warga, tahniku nopo, kok sementing atine aku Pagar Nusa dereng cukup. Butuh realisasi. Namun nang ati tok mboten enten sing kertas iki. Cara niki para siswa, peserta pelatihan, para atlet jenengan mboten nampung di hati. Realisasine napa nek atlet derek pertandingan. Nah niki termasuk realisasi saking bahwa jenengan niku memang di hati ada Pagar Nusa.